ketika kita dengar mengenai sis ataupun fibroid waktu kita hamil, mesti kita ingat kanser kan? Tapi sebenarnya dia tidaklah sampai ke arah tu. Tapi jika ia tidak dirawat, dia berkemungkinan menjadi faktor penyebab kepada ke arah kanser. Bagaimana merawat sis waktu hamil? Anda perlu tonton video Cikgu Nat ni sampai habis. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk sesiapa yang baru melihat video cikgu pengkongsian Cikgu Nat kali ini. Pastikan anda tekan butang subscribe di bawah. Pergi scan dengan doktor, kemudian doktor sahkan bahawa anda positif hamil dan juga anda mempunyai sis, ada yang 2 cm, 3 cm, malah 4 cm. Pas anda tahu anda ada sis, anda rasa stres. Sebenarnya sis ni boleh mengecut mengikut peredaran minggu kehamilan kita. Selalunya dalam 14 minggu, 16 minggu sis tersebut boleh mengecut. Mengecut tu sama ada mengecut habis ataupun mengecut dari segi berkurangnya saiz. Sebab ada yang 4 cm, waktu kandungan makin membesar, sis tersebut makin mengecil. Tapi ada beberapa faktor, contohnya faktor genetik, faktor pemakanan, persekitaran dan sebagainya, yang mengakibatkan sis ni tak juga kecut-kecut walaupun kandungan kita makin membesar. Jadi saranan doktor untuk memastikan sis tu di bawah 5 cm. Tapi kalau dah makin membesar, 6 cm, 7 cm, mungkin berisiko untuk pembedahan lah untuk mengeluarkan sis tersebut. Testimoni customer yang mengalami masalah ni, sebab sebab cikgu nak tahu, ramai yang mungkin menonton video ni, anda takut sis anda tu makin membesar. Dan ramai juga customer yang datang pada Cikgu Nat yang bagi tahu kata dia ada sis waktu dia hamil. Jadi ketakutan, kegusaran, adakah akan efek pada baby dan sebagainya lah. Dan memang sis ni kalau dia dah lebih, maksudnya 10 cm, dia berkemungkinan besar untuk pecah ataupun mengalami masalah ovari tu terbelit, maksudnya berputar lah. Jadi ada ibu-ibu yang tak nak sampai jadinya benda macam tu, jadi diorang berikhtiar untuk kecutkan daripada awal. Jadi pengambilan vitamin yang perlu sangat-sangat, yang diperlukan oleh badan untuk memastikan sis tu dapat dikecutkan secara total. Jadi apa vitamin yang kita perlu tambah dalam diet seharian kita untuk memastikan sis ni dapat dikecutkan secara semula jadi dan tak mengganggu kandungan kita. Jadi kat sini nak share tentang dia ambil protein shake. Protein shake ni sebab apa kena ambil? Sebab protein dia membantu kita yang pregnant ni tak nak mengalami masalah craving. Kita tahu kalau craving tu kan macam-macam kita nak makan. Kita nak makan yang makanan bergoreng terlampau banyak, macam-macam lah. Jadinya bila kita ambil protein ni, sebenarnya dia menolong mengurangkan craving kita tu sendiri. Jadi kita akan jaga pemakanan kita dan sis tersebut dia tak akan diganggu lah oleh faktor-faktor tinggi MSG dan sebagainya. Yang kedua, perlu ambil vitamin C yang bagus dan kuantiti yang cukup bagus untuk sis tu kecut. Jadinya vitamin C yang cikgu nak bagi tahu ni, dia ada teknologi sensor release which is good untuk memastikan dalam masa 5 jam tu badan kita sentiasa dapat konsisten 100 mg vitamin C. Jadi akan salurkan pada sis tu dan dia akan mengecut, sebab vitamin C ni dia adalah antara salah satu antioksidan. So dia bantu untuk mengelak keradangan dalam kita punya sis tu. Sel-sel yang dia nampak bermasalah tu dia akan bantu untuk kecut-kecutkan. Kemudian perlu ambil vitamin B lengkap. Vitamin B yang lengkap, sebab susah nak cari dekat luar sana yang vitamin B ni lengkap. So dia ada pelbagai vitamin B yang membantu untuk mengelakkan stres. Sebab dia, kalau faktor sis ni, kalau kita stres, kita lampau overthinking, dia akan mengakibatkan badan kita ni dia macam macam keradangan. Dia rasa macam tak cukup tidur dan sebagainya kan. So dia macam domino effect, dia akan akan jadi sis kita tu makin berbesar disebabkan faktor emosi. Which is memang sangat-sangat terbukti bila yang macam customer tadi tu kan, dia terlampau memikir, dia tak cukup tidur, dia rasa macam macam stres lah kan. So bila dia ambil vitamin B ni, memang dia menurunkan stress level customer ni sendiri. Kemudian yang keempat yang sangat-sangat penting, untuk ambil omega, omega 3 yang membantu untuk mengelakkan keradangan sel. Sel kan, so sis tu sebut tu memang daripada sel. Jadi perlu ambil 4 vitamin yang cikgu nak sarankan ni, which is memang dos yang memang sangat-sangat terbaik untuk sesiapa yang tengah hamil sekarang.
So mungkin suami yang tengah menonton video yang nak sharekan ni, bagi tahu si isteri supaya ambil package lengkap ni supaya dapat mengecutkan sis tersebut dengan kadar yang cepat dan selamat. Pastikan selamat lah untuk baby dan juga untuk ibu, sebab kita tahu kan kat pasaran sana macam-macam yang kita takut kan, bahan-bahan yang kita tak pernah kaji dan sebagainya. Tapi which is this vitamin memang sangat-sangat bagus, memang dah terbukti banyak testimoni yang customernya ada yang daripada 2 cm tiba-tiba membesar jadi 4 cm, 5 cm, tapi dengan ambil vitamin dapat mengecut semula. Jadi jika anda menonton video net ni, even kalau you are the one yang ada sis tu semasa korang tengah pregnant sekarang, so boleh contact net di 01046241200. Net akan bantu guide untuk dapatkan produk ni, vitamin ni, dan juga cara pengambilan, sebab dia memang ada dos yang exactly untuk masalah ni. Okay.